Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hamdan Mubarak dari Ibad Garden. Kali ini Ibad Garden mau membagikan tutorial cara membudidayakan tanaman aglaonema. Kita pilih jenis tanaman aglaonema lipstick. Walaupun sebenarnya jenis tanaman aglaonema itu banyak ya, cuman berhubung adanya tanaman aglaonema lipstick yang siap dibudidayakan, jadi inilah opsi pilihan terbaiknya. Oke, prosesnya gimana nih? Nah, prosesnya kayak gini. Pertama-tama kita persiapkan dulu. Ini pot, ini pupuknya. Ini nggak mesti ya. Cuman yang mesti yang harus itu pot, cutter, sama gunting. Langkah yang pertama adalah membuang dulu si media tanam. Media tanamnya kita buang dulu. Terus yang kedua, buang daunnya. Syarat sih ini mah syarat, cuman nggak harus. Cara yang pertama nggak usah pakai ini ya, bisa juga langsung di top potek gitu ya. Nah, ini kita menggunakan cara yang pertama, dipotong sama tangan langsung. Tuh, sampai kedengeran top. Yang kedua, dipotong pakai pisau. Tuh, sudah terpisah kan? Berikutnya kita tutup dengan pupuk perangsang akar. Berikutnya tanam deh. Seperti biasa di tutorial-tutorial sebelumnya, saya menyarankan agar akarnya dibelitkan kepada batang. Langkah berikutnya adalah menyiram ya, menyiram tanaman. Karena saya menggunakan pupuk perangsang akar, makanya saya nggak siram dulu. Dan diperbolehkan tidak disiram agar pupuk yang diberikan barusan bisa diserap dulu oleh bagian perakaran selama 24 jam. Setelah 24 jam baru disiram. Jika tidak menggunakan pupuk ini, maka harus langsung disiram. Nah, itu aja perbedaannya. Lalu selanjutnya ditempatkan pada tempat yang teduh. Maksudnya jangan langsung ditempatkan pada sinar matahari langsung. Semoga informasinya bermanfaat. Hatur nuhun udah nonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.